Tapi kalau sayang, kalau beneran sayang beneran pacaran kelihatan sih. Kenapa lu iri ya? Enggak bisa sama gue, ha? Ngapain banget gue iri sama lo? Guys. Bisa Regar, kenapa tegang gitu sih? Ada apa? Ayo cerita. Kenapa sih? Of course, muka saya tegang. Mengenai space Palu Gadah, tiba-tiba kontraknya dibatalkan, Ki. Hah? Kok bisa, Pak? Loh, ini juga dadakan, harusnya nggak bisa kayak gitu dong. Emang ada apa, Pak? Ya, I think juga semuanya berjalan lancar jaya. Tapi ternyata ada the middle problem begini. Makanya saya mau bicara sama kamu, Ki. Saya mau minta tolong sama kamu, tolong temenin saya untuk ketemu meeting sama pemilik ruko itu. Iya, boleh. Mau kapan? Mau sekarang? Sekarang kamu? Ya nggak, kebetulan saya juga sekarang itu lagi nggak bisa, nggak dibolehin masuk kelas. Jadi kalau mau sekarang, ayo. Karena, Pak, ini namanya bisnis, harus jelas di awal. Nggak bisa kayak gini. Oh iya, bagus tuh. Kalau gitu sekarang aja. Ya udah, ayo. Oke. Lah, apa lagi? Apa lagi sih, kebiasaan banget Mr. Regar, katanya ayu. Listen to me. Saya minta tolong banget sama kamu, Ki. Cukup kita aja yang tahu ya. Jangan kasih tahu teman-teman kamu yang lain dulu. Nanti mereka kecewa. Saya nggak mau. Nanti aja kalau kita udah ketemu solusinya, baru kita kasih tahu mereka. Mr. Regar, makin kesini makin kesana. Makin sayang sama geng kabel maksudnya. Mr. Regar nih emang udah manajer kabel band terbaik, ya kan? Terus dosen terbaik juga, sayang sama teman-teman saya. Makasih Pak ya. Saya terharu loh, Mr. Regar tuh mikirin perasaan teman-teman saya. Udah Mr. Regar, tenang aja. Pokoknya saya juga akan melakukan hal itu kok. Jadi lebih baik sekarang kita cabut. Oke, let's go. Ayo. Banget kayaknya deh. Gue ikutin kali ya. Halo. Wah. Tempatnya sih lumayan besar juga ya. Strategis lagi. Aku suka. Oh iya, Ray-nya mana? Kok dia belum nyampe? Sherly, sabar ya. Si Ray sudah dalam perjalanan ke sini. Mungkin dia kena macet. Ya udah kalau gitu, aku juga ajak anakku deh sekalian. Biar dia bisa lihat tempatnya, terus ada bayangan dia mau bisnis apa sama teman-temannya. Bentar ya, Renal ya. Aku telepon anakku dulu. Ya, bentar aja. Sherly, dari dulu sampai sekarang, kamu ternyata nggak berubah ya. Selalu aja manfaatkan uang kamu buat merampas hak orang lain. Duh, Giska! Duh, apa sih Citra? Giska! Cepetan, lu jangan teriak-teriak dong. Apa? Giska! Lu kemana sih buru-buru banget? Ada apa? What happened? Duh, Citra, gue mau bawa lo biar lo tahu maksud dari omongan gue ke Bella tadi itu apa. Maksud lo? Yang lo mau buat anak geng kabel jadi nangis? Hah? Maksudnya apa sih, lo mau ngapain? Udah deh Citra, yang penting lo liat aja nanti. Sekarang kita harus cepet-cepet kesana karena gue gak terima ya diremehin sama anak geng kabel. Ayo buruan. Tunggu. Tapi gue kepo banget, lo mau ngapain emangnya? Tapi jangan sampai ngajak gue ke jalan kriminal ya. Udah tenang aja, yuk. Ih, sabar Giska. Udah, yuk. Kiki. Udah naik motor saya nih. No. Naik mobil saya aja. Kok? Jangan gitu, ini lagi musim hujan, nanti kehujanan kalau naik motor. Mister Regar, kalau naik motor itu lebih cepet. Jadi kalau mau hujan, saya bisa jadi lebih cepet juga. Udah, ayo. Gak. Mister Regar, lagi pula kalau naik motor saya, kegantengan Mister Regar itu nambah. Tahu nggak? Ayo. Saya udah ganteng dari lahir kali, bukan karena naik motor kamu. Iya, nambah ganteng. Udah, ayo. Kayak saya. Ayo. Oh, my back. Oh my back. Oh, why? Why you do this to me? Kok saya, Mr. Regar?
Aduh. Kan tadi Mr. Rager sendiri yang narik-narik, terus Mr. Rager ngelepasin tangan saya. Ya saya juga jatuh. Masuk angin enggak, yang ada encok nih. Ya lagian Mr. Rager bercanda mulu sih, udah ayo naik motor saya. Ayo biar cepet. No. Why no? Udah ayo naik motor saya aja. Kalau naik mobilnya Mr. Regar, nanti mesinnya nyalanya lama. Kalau saya cepet, ayo. Bentar. Saya lupa, saya harus kabarin CPMD saya dulu. What CPMD? CPMD? Bukannya CPR. Kalau CPR berarti ada orang sakit butuh pertolongan. Ini CPMD. Nggak tahu, singkatan itu dari calon partner masa depan. So cheesy, I don't like. Lah. Udang rebus, gue mau ke Palu Gada Space sama Pak Regar karena ada sedikit masalah dan harus segera diberesin. Tapi lo jangan kasih tahu geng kabel ya. Jadi kalau pas jam istirahat nanti anak-anak nanyain gue kemana, lo bilang aja gue gak ngabarin apa-apa. Masalah apa kerpus lo, Mai? Masalah apa ya? Kok Rifki gak balas lagi sih? Masa gue harus buangin anak-anak yang kabel? Lo hati-hati ya. Kalau udah kelar masalahnya, langsung kabarin gue. Wah, bekas Karin nanti wangi-wanginya Karin nempel ke lo. Bisa. Oh. Hei, sebentar. Iya, ayo, Mr. Regar. Oke, sebentar. Alright. Hey, Eki! Wait for me! Oh, Mr. Regar kirain udah naik. Udah naik. Ini pasang elemen susah. Ya, pasang kan tinggal pasang. Kurang panjang talinya. Oke. Okay. Udah. Yes. Oke, okay, let's go. Ya. Hey, bang. Oh, no. Pajoknya di sini, Pak. Ya ampun. Ah, saya pegangan kamu. Ya, jangan kayak gini juga. Berat. Ah. Giska, lu yang bener dong kalau bawa mobil. Lu yang hati-hati. Tadi gua udah duluan, gua pakai sen juga. Lu nggak ngeliat ya? Gua juga pakai sen dan gua duluan, bukan lu yang duluan. Lu yang nyelonong, lu pakai mata dong. Jangan siwar matanya, makanya kebanyakan bucin sih. Eh, kenapa lu bawa bucin? Oh, lu iri nggak gua bucinin ya? Aduh, sorry, udah punya pacar. Lu kan udah punya pacar. Tapi gua nggak lihat tuh, lu swasuit-swasuitan. Apa lu? Swasuit tuh harus diumbar-umbar. Oh, iya. Yang jelas mata. Oh, tapi kalau sayang, kalau beneran sayang dengan pacaran kelihatan sih. Kenapa lu iri ya? Enggak bisa sama gue, ha? Ngapain banget gua iri sama lo? Guys. Please. Bisa enggak ributnya diundur tahun depan? Ki, come on. Ya. Ya. Emang lebih penting kalau dia emang enggak ada penting-pentingnya. Sering banget sih Rifki. Sumpah ya. Kok my honey? Rifki maksud gue, dia kok sekarang ngeselin terus galak gitu sih. Padahal dulunya kan ganteng, gemes. Ish. Ya itu dia Citel. Otaknya udah kecuci terkontaminasi sama si Karin. Emang harus dikasih pelajaran tuh cewek so oke itu. Jadi yuk guys, kita mending nyamperin mami lo. Kita kan buru-buru. Pasti karena udah kena hasutan Karin nih, makanya Rifki jadi kayak gini. Dulu Rifki kan gak segitunya sama gue, walaupun itu sering berantem.